Hai hai hai, assalamualaikum. Balik lagi di channelnya Neng Dina teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini aku pengen banget nunjukin ke kalian. Buat yang belum tahu, ternyata di perumahan Mega Regency ini ada menu ala-ala Jepang loh guys. Nah di sini tuh ada steamboat sabu-sabu dan grill loh teman-teman. Udah on cam nih teman-teman. Assalamualaikum, balik lagi di channelnya Nengin ya teman-teman. Teman-teman, kali ini aku lagi pengen banget makan steamboat sabu-sabu and grill. Ternyata di Mega Regency itu ada juga loh teman-teman. Saya baru tahu. Kemana aja ya saya ini. Nah ini teman-teman, ini aku lagi masak daging sapinya dulu ya. Nah, kedai Bilo ini tidak hanya menyediakan steamboat loh teman-teman. Ternyata masih banyak banget loh menu yang lainnya. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa datang di Mega Regency Blok D7 nomor 3. Buat kalian nih yang pengen kesini, jangan lupa di Blok D7 nomor 3. Di seberangnya Alphamidi Blok D ya teman-teman. Teman-teman, kita rebus sabu-sabunya. Nah, buat kalian yang doyan sayuran juga bisa ya masukin ke sini teman-teman. Nih. Ini pakcoy deh kalau nggak salah ya. Ininya pengen dibakar juga dong, guys. Udah mulai agak mateng nih, guys. Nih, ini juga sosisnya bisa dibakar ya. Satu buah. Coba yang sabu-sabu yang direbus ini guys. Sebelum kita makan, kita taburi ini dulu guys. Nih.
Oke deh, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba yang ribu. Mas, apa enak banget temen-temen. Aku pengen nyobain yang temen-temen. Buat kalian yang pengen kesini, jangan lupa ya datang di Kedai Bilo di Blok D7 nomor 3. Lebih tepatnya itu di seberangnya Alphamidi yang Blok D ya teman-teman. Perumahan Mega Regency. Lanjut. Coba ini teman-teman. Kita coba sayurannya teman-teman. Ini tuh sayuran pakcoy ya. Coba. Enak banget. Dan di sini aku minumnya ditemenin sama es Milo-nya Dai Bilo ini teman-teman. Seger banget teman-teman. Sekali lagi buat kalian pengen kesini, jangan lupa ya di Kedai Bilo di Blok D7 nomor 3, tepatnya di depan Alphamidi Blok D. Oke, kita lanjut makan ya. Nah teman-teman, gimana? Kalian penasaran dengan rasanya? Jangan lupa ya datang di Kedai Bilo di Perumahan Mega Regency Blok D7 nomor 3. Lebih tepatnya di depan Alphamidi Blok D atau di depan Klinik Budi Asih. Nah, buat kalian nih yang pengen banget ngumpul ataupun ada event-event yang mungkin kalian bisa dirayakan di sini, kalian bisa banget nih booking tempatnya ataupun langsung aja ke lokasi ke sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku udah kenyang banget. Dan ini benar-benar makannya rekomend banget buat kalian. Jangan lupa kesini ya di Kedai Bilo, lebih tepatnya itu di seberang Klinik Budi Asih deretannya Alphamidi Blok D. Kalian bisa banget datang ke sini ya di Kedai Bilo Blok D7 nomor 3. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, terus dukung channelnya Nengina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.